my channel, ketemu lagi sama aku Tashi. Ini hari yang aku tunggu-tunggu setelah 2 tahun, aku pengen bikin episode series Mabar, makan bareng Tashi. Jadi ini beda sama jajanan favorit Tashi. Kalau jajanan favorit Tashi itu kan biasanya dari UMKM gitu kan. Dan biasa tuh toko-tokonya tuh yang nggak punya store gitu loh guys. Jadi aku review di rumah. Dan kemarin aku bikin JFT tuh karena memang kita lagi pandemi, aku jarang keluar rumah kan. Nah kalau sekarang mabar itu aku akan langsung ke lokasinya. Jadi aku akan review resto-resto pilihan aku sendiri, atau mungkin rekomendasi kalian nanti akan aku datengin. Dan menu-menu favoritnya akan aku rekomendasiin ke kalian. Ini honest review. Restoran pertama yang kita akan review ini ada restoran Gyoza yang harganya cuma 10.000. Ini bukan endorse, catat nih, bukan endorse. Jadi waktu itu aku ke Gancit, aku lagi lapar, mereka tuh kosong. Jadi aku iseng, aduh kita cobain aja, totonya itu kayak change my life. Aku belum pernah makan gyoza lebih enak daripada di sini. Di mana tempatnya, kalian langsung lihat aja. Kalau tinggal di Jaksel, langsung ke Gancit cobain, nggak akan nyesel. Let's go. By the way, setiap vlog aku selalu OOTD check. Kasih skor 1 sampai 10. 2. Enggak. Yuk. Tempatnya namanya adalah Izuka Gyoza. Dia ini baru ada 1 cabang di sini doang. Aku tuh baru pertama kali kesini waktu itu dan aku suka banget, sampai waktu kemarin 1 minggu aku 3 kali kesini. Sampai orang sini udah hafal semua sama aku. Dan saking enaknya aku sampai bikin episode ini buru-buru biar kalian cobain. Aku udah izin ya tadi mau bikin video di sini dan dibolehin. Kita akan intip dapurnya juga biar kalian bisa cobain. Harganya cuman 10 ribuan doang. Ayo sini kita lihat bentuk restorannya. Nah, di sini tuh kayak bentukannya tuh kayak open kitchen gitu. Jadi kalian bisa lihat pas lagi chefnya lagi bikin gyozanya super fresh tuh, lihat tuh. Kalian bisa duduk di bar sini, madep yang bikin. Ini ada alat masaknya juga nih. Nah, mereka tuh jadi bentuk gyozanya tuh bawahnya di pan fried gitu, tapi atasnya tuh masih mengkilap shiny. Dan kalau digigit itu basah kayak ada supnya di dalamnya, bawahnya garing. Pokoknya aduh enak banget. Korean ebi sama Japanese ya, satu-satu. Sama ebi cheese gyozanya 1. Mau sukune 1, chicken yakitori don. Spicy ebi gyoza mau. Ya udah, tori miso 1. Kristalinnya 4. Nih, ini adalah menu yang aku selalu makan nih. Jadi dia yang standarnya malah yang aku paling suka. Ini ada yang ayam doang, ada yang daging sama ayam, ada yang udang sama ayam. Aku paling suka udang ayam sama yang daging sama ayam. Tapi menurut aku tiga-tiganya ini enak banget. Dan dari masing-masing isian sausnya tuh berbeda-beda. Jadi kalian dapat sensasi makan yang beda-beda. Aku udah ngeces nih. Kita tungguin pembuatannya, kalau yang mau lihat kita lihat dulu. Waktu aku pertama kali kesini, aku bener-bener nggak tahu, tapi mereka beneran nyajiin airnya tuh cuman kristalin. Jadi aku kayak tambah perfect aja nih restoran buat gue. Karena aku jarang banget nemuin restoran yang beneran nyediain airnya tuh kristalin kan. Dia bener-bener nyediainnya kristalin. Kamu review gara-gara airnya kristalin? Nggak juga, tapi karena kebetulan airnya kristalin gitu. Jadi tambah bikin aku bahagia gitu. Harusnya semua restoran mulai menyadari kasih kristalin, jadi yang makan tuh pada nggak kembung, makannya nambah, restorannya tambah banyak omsetnya. Cobain deh. Kalau lo kasih airnya yang bikin kembung, kayak aku nih kalau di restoran yang airnya bukan kristalin, aku makan minum air kenyang, bye, makanannya nggak aku beli lagi. Tapi kalau ini mantul. Mari kita ajak semua restoran di Gancit. Bisa yuk, orang tua grup kristalin yuk, sponsorin seluruh restoran di Gancit. Amin. Kayak kristalin. Nah, buat yang mau beli atau siapa tau restoran-restoran lain, eranya insaf ya, mau pakai kristalin, bisa langsung hubungi hotline-nya di sini. Kenapa sih tadi aku juga bilang rekomendasi? Karena emang bener air yang nggak bikin kembung, pH-nya seimbang. Kristalin tuh udah aku beta dan aku udah konsumsi ini 6 bulan. Faktanya dari sembuh lambung, sembuh GERD bukan aku aja. Semua, banyak banget keluarga aku, followers-followers aku, testimoninya udah ribuan guys. Jadi kalau kalian masih mau sosokan yang kayak, ah biasa aja lebay, cobain dulu, makanya cobain dulu. Nah ini guna nih buat restoran-restoran, apalagi yang makanannya tuh gorengan-gorengan. Itu kalau minum air yang bikin kembung, mah orang kampung malah kapok balik restorannya. Kalau diminumin ini, insya Allah tuh nggak akan lebih parah gitu. Jadi akan calming di perut juga, nggak bikin belebek-belebek karena airnya nggak stabil pH-nya. Atau airnya tuh mineralnya nggak enak, kalau ini tuh beberapa pas. Dan dia udah melewati satu kali proses ozonisasi. Pokoknya dari segala macam apapun, kalau kalian nggak ngerti apaan tuh ozonisasi, apaan tuh pH. Intinya setelah di battle dia terenak, dan intinya setelah aku coba Anas review 6 bulan beneran semua yang kena lambung enakan pakai ini. Semua yang biasanya minum kembung muntah nggak muntah minum ini. Gitu. Kalau tambah kristalin. Iya apa enggak? Aku nggak punya sakit lambung ya. Tapi berasa banget nggak jujur. Jadi kalau ngelihat kamu tiba-tiba rajin minum air putih dan yang enggak, di situ aku tahu ini beda. Apalagi ibu-ibu hamil lah, ibu-ibu hamil tuh terparah sih, testimoninya terbanyak. Aku sekarang hamil kalau minumnya bukan kristalin, aku langsung mual, itu banyak banget guys. Beneran aku nggak bohong, banyak banget yang DM aku kayak gitu. Udah double seal juga, pH seimbang, rasanya terenak, ringan, BA-nya cantik. Lo mau apa lagi sih lo? Minum. Mana nih gyoza kita? Kita OOTD-an dulu deh. OOTD check. Ikutin. Tingnya. Originalnya yang kayak ada di gambar ini semua tiga-tiganya favorit aku. Ini yang ebi itu biasanya dikasih sausnya sambal hijau. Kalau yang daging itu biasanya sausnya tuh kayak saus merah gini, agak-agak mirip gochujang tapi nggak ada wangi pahitnya, enak banget. Nah kalau yang chicken pakai saus kecap, sejenis kayak kecap asin, ada wangi teriyakinya gitu, enak banget. Nah kenapa sih aku sampai sejatuh cinta itu sama mereka? Karena ini lihat nih, dia tuh belakangnya kayak kerupuk tuh. Atasnya masih basah banget dan shiny. Nah biasanya aku tuang kayak gini. Ini yang ebi ya guys. Nih sambelnya itu kayak sambel-sambel hijau Thailand gitu ya, bukan kayak sambel hijau Indonesia. Jadi ada wangi koriandernya, ada asemnya, ada pedesnya, enak banget nih. Kayak apa sih? Enak banget loh. Atasnya kulitnya tipis, dalamnya tuh kuahnya sebasah itu nih, aku buka ya. Tuh. Jadi di dalamnya nih ada air-airnya. Nah ini lihat udangnya tuh isinya kayak gini, fresh banget. Tuh lihat ada kuah-kuahnya gitu. Di sini katanya kayak nggak banyak kan, tapi kalau kalian gigit itu beberapa keluar gitu loh. Kulitnya the best. Ini kita sekarang juga mau makan ebi lagi, tapi ini yang ada cheese-nya. Kita siram. Pokoknya aku bener-bener terima kasih sama yang bikin restoran ini. Karena aku cinta banget gyoza dan aku gak pernah makan gyoza lebih enak dari ini. Kita dakimasu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah gak bisa berkata-kata loh gue. Yang cheese aku kasih ratingnya 9. Yang ebi original ini aku kasih rating 10 perfect. Udah gak bisa lagi. Mentok enaknya. Ini nih aku belum pernah coba nih, namanya tori miso. Nah berarti dia pakai ayam ya, karena dia kecap. Ini namanya tori miso. Nih, lihat kan belakangnya tetap selalu kriuk, atasnya glossy, dalamnya soupy. Gila sih, yang miso juga enak banget, lihat padat banget isinya. Cuman yang miso ini nggak terlalu berkuah kayak yang lain ya, tapi menurut aku enak banget. Gue ngerah. Ini udah keempat kali kesini, padahal baru 1 minggu. Tapi diantara semua, aku menunya aku suka. Tapi yang paling sausnya green chili. Green chili ya. Lihat nih, lihat guys. Ini sampai bolong-bolong gini, ini kalau digigit keluar air semua guys. Belakangnya kriuk, ini air. Kita pecahin aja gini ya. Tuh, lihat nggak kuahnya? Wah tuh, ini dagingnya. Kita bedah, lihat airnya sebanyak itu. Tuh. Makanya pas gue bilang pas digigit tuh bener-bener kamu cobain yang ini ya, yang belum dipecahin. Kalau aku yang tiap pesen di sini, menu apapun yang aku pesen, sambalnya green chili. Sausnya aku rubah jadi green chili. Kalau aku kan selalu pesen 3 ini, jadi aku selalu dapat 3-3-nya kan. Kalau 3-3 saus jadiin satu, bener-bener kayak bingung gitu. Surga belum nih, belum. Ya, enak banget. Kalau yang merah ini kalian pengen lebih dijelasin lebih gimana berasanya? Pokoknya manis, wangi wijen, ada aroma gochujang sedikit tapi nggak pedes banget. Jadi lebih kayak manis wijen, asin, perfection. Nah ini ya. Ini yang ayam, nah biasanya kan dia cuma dapat yang kecap ini. Jadi tuang pakai kecap ini juga udah enak. Tapi ditambahin ini, dan ditambahin si ijo. Takbir, enak banget ya Allah. 10, 10, 10. Yang miso tadi 9, yang ebici 9. Nah, aku yang 3 ini gila. Terutama yang ebi aku kasih 12 deh, lewat dari 10. Kayak dari rating kenormalan makanan tuh udah kayak gila, enak banget. Gue speechless. Gue speechless. Bener-bener cuma 10.000 guys. Kalau harga standarnya kan 20.000 dapat 2. Tapi mereka tuh promo terus setiap hari, itu regular promo, selalu akan ada. Tapi yang menunya tuh random, kadang yang ebi, kadang itu ada yang 10.000 jadinya. Worth it banget lah, ini craftsmanship buat bikin ini nggak segampang itu ya. Nggak kayak lu pada bikin roti bakar, tinggal dilipet lu bakar. Ini tuh dilipet-lipetnya, dipanggangnya harus perfection, aduh. Lanjut, kita masih banyak menu yang belum keluar. Tungguin, aku minum dulu deh. Nah, ini juga ada lagi gyoza, tapi ini yang kayak Japanese series, Korean series, sama ebi series. Kalau yang Korean, dia dikasih bumbunya tuh kayak bumbu Korea gitu, dikasih kimchi. Kalau yang Japanese pakai jahe, pakai kecap Jepang gitu. Nah, ini yang kesukaan aku, yang ebi series, karena aku memang paling suka ebinya mereka. Nah, itu kamu makan yang spicy ya? Lihat tuh, yang spicy Korean itu bisa dimakan pakai kimchi. Pakai kimchi, tapi bumbunya pakai yang hijau. Nah, aku juga mau nyobain yang Korean sekarang. Kita makan yang ini aja yang original tuh. Jadi masing-masing warna kulitnya tuh mengartikan isiannya ya. Kayak yang putih tuh yang original, yang kuning tuh yang cheese, yang hijau tuh yang tori, kalau yang merah yang spicy. Perfection. Ini juga 10 out of 10. Enak banget. Nah ini aku lagi makan yang ebi seriesnya, ebi kayak tadi juga, cuman ini yang spicy-nya. Dan kalau kalian beli yang sepaketnya gitu dapat acarnya, dan ini acarnya juga enak banget. Seger banget, timun, mangga, paprika, diiris tipis-tipis sama bawang. Tuh dikasih green chili ini, amazing. Enak banget pasti. Aku udah tidak bisa berkata-kata lagi. Di antara Korean, ebi sama Japanese, aku paling suka yang ebi. Ebi seriesnya ratingnya 10, Koreannya ratingnya 9. Japanese ratingnya 9. Jadi kalau kalian pengen beli satu set ini, cobain yang ebi. Menurut aku yang ebi enak banget. Ini aku mau makan yang Japanese. Gimana yang enak banget ya? Oke, dari sekian banyak menu, ini yang aku rekomendasi ya. Dari yang 2 porsian tadi itu yang ebi sama yang itu, terus sama yang 3 series-seriesnya menurut aku enak semua, tapi pengen enak emang yang ebi. Nah, di luar dari menu gyozanya, ada 2 menu yang menurut aku enak banget. Yang pertama adalah ini. Yang kedua adalah yang sukunenya. Nah, ini juga ada kayak yakitori gitu ya, jadi kayak sate gitu. Dia goreng apa, bakar ayamnya tuh bener-bener juicy, di atasnya dikasih scramble egg yang super creamy banget. Kalian bisa lihat sendiri tuh, creamy banget scramble egg-nya. Gila. Ini ayamnya lihat di grillnya sempurna, masih basah, dan bumbu yakinikunya juga enak banget. Gila, Masya Allah, enak banget. Nasinya juga nasi Jepang ya, nasi pulen. Jadi kalau yang punya anak kecil, pesan ini buat anaknya. Surah selalu habis saking enaknya. Sama ini kesukaan aku juga. Kalau aku lagi pengen makan nasi juga, tapi nggak mau makan yang ini, aku pesannya sukunenya. Ininya juga juicy banget, luarnya tuh kayak kulit sosis yang kayak gelatin gitu. Dalamnya daging gitu. Bumbunya kayak bumbu, sama kayak bumbu nasinya yang ada di yakitori tadi. Tapi dia bener-bener lembut dan kenyal banget. Juicy dagingnya, aku pencet ya. Jangan, kondimen saladnya bukan kondimen yang ditaruh buat kayak bikin keliatan cakep doang, tapi beneran enak. Jadi ini ratingnya 10 dari 10. Nasinya juga 10 dari 10. Karena ini udah pilihan aku dari semuanya, aku udah coba yang lain, tapi menurut aku yang paling enak ini. So good. Dia juga ternyata ada dessertnya. Aku belum pernah cobain ya, kecuali yang ini. Yang ini aku udah pernah makan dan ini enak banget. Ini kayak mango sticky rice tapi durian gitu guys. Dan ketannya tuh legit parah, legit banget, gurih juga. Ini namanya adalah Kokokona Taro Cake, lucu ya. Aku cobain ini dulu deh. Enak banget. Duriannya tuh bukan yang kayak terlalu bau juga ya. Jadi kayak manis, bukan manis kental banget. Ketannya juga legit banget gitu. Tapi emang bukan ketannya bukan yang gurih banget gitu sih, enggak. Tapi enak. Nah ini kita open. Wow. Apa ya ini? Kue tapi kayak lembut banget. Kelepon gitu ya, kelepon tapi taro ya. Di atasnya ada buncis. Enak, lebih enak dari yang durian. Jujur aku lebih suka yang taro cake-nya. Karena kalau yang durian tuh kan takutnya kalian tuh udah pernah makan durian yang bener-bener toko durian asli. Pasti menurut kalian ini light banget gitu, ngerti gak sih? Bukan sesuatu yang spektakuler kalau menurut aku. Tapi kalau ini unik dan enak banget. Krimnya tuh light parah, kerasa taro, terus kerasa kayak ada wangi kelapa banget. Lihat bolunya, sampai hancur. Lihat tuh. Saking se-fluffy itu, tapi krimnya juga bukan krim mentega, enak krim whipped cream mahal gitu loh. Sumpah aku suka banget. Ini ratingnya 9,5. Dan durian ratingnya 7. Ini worth to try guys. Nah terus ini ada gyoza dari Oppo Martin. Kata masnya kalau kalian beli makanan di sini 150.000 minimal kan udah dapat gratis ini. Nah itu dia mabar episode 1 aku. Nanti semoga ada lanjutan episode berikutnya. Aku masih banyak sih sebenarnya menu rekomen aku yang aku biasa makan enak. Atau kalian bisa punya rekomendasi, boleh nanti aku trial dulu. Kalau menurut aku enak, aku masukin ke episode mabar. Ini ada di Gancit, namanya adalah Izuka Gyoza. Terima kasih untuk Kak Taski sudah datang ke Izuka Gyoza yang di Gandara City. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel dari Kak Taski. Terima kasih. Nanti kalau yang udah sempat kesini jangan lupa tag sama mention aku, jadi aku tahu kalian keracunan kesini gara-gara aku. Jangan lupa kalau kalian makan minumnya pakai Kristalin biar nggak kembung dan tetap enak. Kalau di sini kalian nggak usah repot-repot bawa karena di sini airnya memang kristalin. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe to this channel. I'll see you on my next one. Bye.